Halo, kembali lagi di review jam tangan dari Elang Aloci. Di depan saya ini sudah ada jam tangan dari Haspapis. Inilah jam tangan Haspapis seri 3895L ya. Untuk variannya saya punya 4 varian warna, yaitu yang varian warna peach atau pink ya. Terus ini yang varian warna brown, ini merah marun, dan satu lagi yang warna ungu. Nih, masing-masing dalnya itu sama ya warnanya. Cuma ini aja yang beda, ini warnanya sedikit orange gitu. Terus ini silver, ini silver, ini silver juga gitu. Kita cek yang ini aja ya, karena ini beda sendiri gitu daripada yang teman-teman lainnya. Nih, ini buat cewek ya. Jadi ini adalah Haspapis seri yang cewek, walaupun diameternya lumayan gede, tapi ini buat cewek. Ada tulisan Haspapis di bagian tengahnya. Terus dalnya itu bentuknya kotak-kotak gitu aja, tapi itu tuh mewah banget ya. Terus ada marker-marker angkanya, yang masing-masing marker angka itu diganti dengan berlian kayak gini. Jadi saya nggak tahu ini berliannya apa, tapi ada berliannya kayak gitu. Terus jarum jamnya atau hands-nya itu warnanya silver, dan itu kontras banget sama dialnya. Jadi bakal tetap kelihatan kalau di kegelapan, karena warnanya tetap kontras ya. Jadi kelihatan hitam gitu kalau digerakin gini. Ini bakal kelihatan kalau di kegelapan. Terus ada tanggalnya juga di bagian angka 6. Bagian crownnya juga polos gitu aja. Ini sampingnya juga polos, ada motif bentuknya kayak gini. Ini khasnya Haspapis, biasanya kayak gini terus gini. Terus bagian strapnya ada stempelnya Haspapis juga. Di bagian belakang jamnya ada tulisan Haspapis S1958 all stainless steel, water resistnya 5 ATM ya, model bukanya yang diputar gitu. Dan ini strapnya ya, strapnya pakai strap kulit ya. Ini kulitnya itu di bagian belakangnya aja kayaknya ya, yang bagian depannya itu tuh pakai kulit sintetis. Ini kelihatan banget kok di bagian tengahnya, ini kelihatan banget kalau ini kulit sintetis. Ini juga sama nih, nih tuh kacanya ini dari mineral, dan di dalam kacanya itu tuh ada lingkaran yang warnanya rose gold. Nah misal nanti kalau kacanya pecah, kalian juga bakal nemu model yang kayak gini. Jadi nanti mungkin bakal polos dan itu kayak gimana gitu ya, jadi kurang gitu. Padahal ini sebetulnya adalah desain dari jam tangan ini supaya lebih kelihatan mewah gitu. Buat setting tangannya, kalian tinggal tarik aja setengah kayak gini. Terus diputar ke atas ya. Diputar ke atas buat setting tangannya. Sebentar. Nah, diputar ke atas kayak gini buat setting tangannya. Dan buat setting jamnya, kalian harus tarik full. Setelahnya diputar ke bawah. Jadi kebalikannya ya. Jadi buat setting jamnya, kalian harus putar, tarik full terus diputar ke bawah ya. Nih. Kayak gini, terus tangganya ditarik setengah aja gitu nih. Di bagian bakalnya juga ada tulisan Haspapis, dan untuk ukuran diameter dari sini ke sini itu di 3,6 cm dengan ketebalan jam ada di 0,9 cm, dan untuk ukuran lak tulaknya itu di 4 cm, dan untuk ukuran strapnya ada di ukuran berapa nih? 14 ya, ini ukuran size nya 14 kalau dipakai di tangan kurang lebih seperti ini. Ini buat cewek tuh, tuh cakep, tetap cakep sih Haspapis. Ya, ini yang varian warna peach ya, dan ini yang varian warna coklat, ya varian warna coklat. Nih, ini yang varian warna merah. Ternyata di bagian tengahnya itu, dengeng ini ya samping itu tuh kalau dilihat tuh dari samping tuh warnanya silver aja, tapi kalau pas dilihat dengan detail gitu tuh ada warnanya rose gold ya, kecuali ini loh, ini warnanya silver aja, polos banget warnanya ungu. Ini warnanya ungu, ini yang merah marun, dan yang ini yang pakai warna coklat. Masing-masing jam tangan ini harganya 2.397.600 ya. Saya punya 4 varian warna, dan ini masih lengkap banget buat kalian yang pengen dapat jamnya. Tinggal WA aja. Untuk kelengkapannya kalian itu bakal dapat ini adalah kartu manual book. Manual book di bahasa Indonesia, dan yang ini adalah manual book di bahasa Inggrisnya ya. Saya punya 2. Jadi dapatnya 2 nih, di bahasa Inggris sama di bahasa Indonesia. Jadi ada kartu garansinya juga di bagian sini. Kalau jam tangan original pasti ada garansinya dong. Untuk jam tangan ini garansinya 2 tahun ya. Jadi ini garansinya 2 tahun. Kalian nggak perlu khawatir kalau Haspapis ini yang dijamin dia pasti awet. Karena dia bukan merek baru, dia udah lama juga. Oke, jadi buat kalian yang pengen dapat jam tangan ini, silahkan langsung aja ke deskripsi. Di sana sudah ada link buat langsung ke kontak kita. Bisa di marketplace kita, ada di Shopee, Tokopedia, dan Bukalapak. Bisa juga langsung datang ke toko dan kalian bakal dapat free ganti baterai 1 kali. Oke, sampai jumpa di review video selanjutnya. Jangan lupa like video ini, subscribe yang belum subscribe.
karena kita bakalan upload video setiap hari. Jadi silahkan dengan komentar kalian pengen di review jam tangan apa. See you.